Tiga pilar, diantaranya Polsek Medan Helvetia, Kumdam 1 Bukit Barisan, serta Kelurahan Helvetia Tengah laksanakan kegiatan gotong royong yang dilaksanakan di Jalan Kamboja Raya, Helvetia Tengah, Kota Medan. Pelaksanaan gotong royong tersebut mengacu pada dasar Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Surat Perintah Sprint Nomor 77 -3/2008, dan Perintah Lisan Kapolsek Medan Helvetia perihal pengajuan personil untuk melaksanakan kegiatan gotong royong bersama. Dalam kegiatan gotong royong turut hadir dari bidang hukum Dam 1 Bukit Barisan yang dipimpin oleh Kalak Bandukum Letkol Herti Ambarita beserta dengan 30 orang anggotanya. Lalu Polsek Medan Helvetia yang dipimpin oleh Kapolsek Kompol Trila Murni beserta 25 orang anggota, serta Kelurahan Helvetia Tengah yang dipimpin oleh Lurah Bapak Barita Laut beserta staf dan para kepling yang berjumlah 25 orang. Kegiatan gotong royong bersama tersebut dapat terlaksana dengan aman dan terkendali. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.